Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang di cerita Jeng Leli. Di video kali ini aku mau cerita perjalananku ke Puerto Rico, Purwokerto. Purwokerto adalah salah satu daerah atau desa di sebelah barat Kabupaten Blitar. Nah, ini aku dalam rangka bersama teman-teman STC mengisi atau berbagi dengan ibu-ibu UMKM yang ada di desa sini plus para mahasiswa yang lagi KKN. Dan kali ini adalah kali kesekian kita disasarkan oleh Simbah Google. But it's okay lah, yang penting kita sudah nyampe di lokasi dengan selamat. Yang terhormat, ibu-ibu narasumber dari Smart Training Center, serta yang kami hormati bapak ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah dan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, acara yang akan diadakan adalah pelatihan pemasaran online berbasis media sosial untuk UMKM Desa Purwokerto dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Masih sederhana niki nggih Pak. Ini acara buatannya mahasiswa sendiri dan para peserta juga saya sangat berterima kasih sudah mau hadir menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya dalam bekerja sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan juga para mahasiswa yang sangat saya banggakan hingga acara ini bisa terselenggara. Terima kasih untuk semua pihak. Dan semoga acara ini nanti bisa lancar sukses hingga akhir amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asyar Hunayfi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahi alil azim wa maqtu. Yang kita hormati bersama Ibu dosen pendamping MISBA. Yang kita hormati Nobo. Tim narasumber saking STC serta tim dan jembatan peserta pelatihan pemasaran online atau sosial media dan semua rekan-rekan adik-adik teman KKN UNISBA yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat dan salawat salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajane kabeh diundang mboten nggih. Matuk. Tapi mboten apa wis mengke ilmune dikepok telar nang ngaten nggih. Ya memang lek ngomongne UMKM insyaallah benjing malam Minggu niki sekalian undangan. Monggo hadir di tur kita ada bazar UMKM. Semua UMKM disuguhkan nggih.
Terus mengelingan Bu dosen, nopo rencang-rencang KKN kan mending diparingi setan ya mbak. Mungkin paling banten selain suguhan, pomo nopo wonten slide kaitan Unisba monggo di anu sakit sama dia promosi nggih nggih monggo para hadirin yang berbahagia, ya memang lek ngomongin materi ini ya, pemasaran online memang hari ini adalah semua era digital. Dan ini lek kula amati sebagai konsumen memang sudah secara umum masyarakat itu sudah terbiasa konsumenil ya. Bahkan saat ini anak SD mawon tuku COD-an itu pun sakit gila waktu itu memang kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pulau jika ada kurang khilaf atau momen foto bersama, apa aku biasa nyebutnya foto keluarga, adalah wajib untuk di setiap acara. Sebenarnya video ini mau aku bikin time lapse atau aku cepetin, cuman sayang aja ya, ini kita bisa ngelihat ekspresi-ekspresi dari teman-teman dan juga adik-adik mahasiswa pada saat difoto. Seru kan? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari 1 juta orang yang menjawab saya kok cuma 2 orang saja. Yang lain kemana? Tidur. Ini pelatihan bisnis ya Bapak Ibu. Kita pelatihan bisnis itu buat apa sih? Biar kaya apalagi. Biar sukses apalagi. Bapak Ibu mau kaya enggak? Mau. Mau aja atau mau balik? Nah, orang kaya itu adalah orang semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, juara. Masih semangat Bapak Ibu? Kok insya Allah? Berarti ini Gusti Allah yang paling enggak tak kayak sugar belum enggak insya Allah. Ya, insya Allah baru saksi baru sugar gitu. Ya, baiklah. Sebelumnya alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ngaji wis bawa adik, masih jualan ATK. Dan itu sebintas kehidupan saya ya, untuk sebagai inspirator muda. Kemudian tidak sama
sampai di situ saja. Saya juga sudah didoktrin sama ibu saya. Dek, lulus SD sudah enggak usah meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Buat makan saja setiap hari itu banget Bapak Ibu. Rumah saya kayak kandang ayam. Belum seperti yang dilihat teman-teman sekarang. Wah, ini sekarang bawa mobil, jadi sekarang rumahnya berpatroli lagi gini. Tidak semudah itu. Jadi alhamdulillah perantara sosial media. Waktu itu saya mulai mengenal sosial media itu SMK kelas 1. Tadi sebelum itu saya masih tetap jualan konvensional seperti biasa. Nah, setelah saya mengenal sosial media, alhamdulillah jualan saya semakin lancar, mulai dari luar kota, kemudian bahkan luar negeri pun saya masih bisa masih berjalan perantara sosial media. Dan alhamdulillah di usia yang sudah 19 tahun saya sudah bisa memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Sebelum itu tujuan utama sambil di sini berak-berak mas-mas. Motivasi usaha. Kok motivasi bisnis? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Kenapa kok bukan motivasi? Perkenalkan nama saya Hesti Rekmasa Tuti. Hanya bambu kreatif. Kalau bisnis itu menyeluruh di sampai luar negeri. Kalau usaha itu mungkin dari dekat-dekat saja itu. Iya. Ya. Jadi terkait masa. Iya. Terima kasih, nanti jawabannya belakangan. Oke, ada lagi yang mahasiswa bisnis ekonomi manajemen. Ada yang bisa jawab? Monggo Mbak Leni. Itu bisa ya. Baik, kalau menurut saya bisnis itu kita lebih fokus ke menciptakan pasif income gue. Ya, kalau untuk usaha, orang kan kalau masih mau memulai usaha itu kan harus ngumpulin niat dulu, modal dulu, terus kemudian usahanya apa dan lain sebagainya itu perlu banyak persiapan yang matang kalau tadi lo. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk dua orang yang sudah menjawab.
sebenarnya masuk semua. Jadi satu poin saya ambil dari Mbak Leni, satu poin saya ambil dari Bu siapa tadi? Esti. Kalau itu bisnis, itu ada sistemnya. Sistemnya termasuk passive income. Kenapa passive income? Karena kita punya tim. Kita enggak perlu kerja sendiri. Ada timnya, ada planningnya, betul? Ada circle-nya, pemasarannya seperti apa, itu sudah terkonsep. Gitu ya. Ingat, ini ada sistem mati. Bagaimana aku bisnis itu istilahnya dalam hal apapun. Menerima kritikan, bergaul. Halo. Halo, halo. Saya tekankan di sini. Bu, dekat enggak rumahnya dengan ibu ini? Oke. Dekat rumahnya dengan ini? Ini dekat enggak? Dekat semuanya. Satu desa. Di teori pemasaran 30 cm dari kita itu adalah pasar. Paham ya? Saya sering kali dan selalu kalau misalkan di satu pelatihan, misalkan di Kota Blitar itu dari 7 kelurahan misalkan satu kecamatan. Sekunder karo kunder. Sing Sukorejo ya karo Sukorejo. Misalkan sing Karangsari karo Karangsari. Rupe. Beda gitu loh saya tuh. Karena kenapa? Kata-kata luwes itu kita harus menerima siapapun dan itu adalah kalau misalkan nungsewu gitu, jenengan kan misalkan ini kan tahu ya kalau jenengan pengrajin bambu, kalau misalkan jenengan pelatihan di luar, usahakan jenengan tidak sama yang dekat, misah gitu loh. Golek pasar tujuannya mencari pasar. Tongolnya kalau ngerti kan jenengan pelatih ya, kalau orang lain. Nama saya Eris, kami dari UMKM Griya Matahari Desa Purwokerto. Produk kami adalah produk rajut. Nah, sebelum mengarah ke kelompok Griya Matahari, sebenarnya kami itu adalah berangkat dari individu. Jadi sebenarnya saya datang ke sini itu karena ingin belajar juga dengan guru kami, Mbak Leli. Yeah. Iya, alhamdulillah. Jadi ini tadi memang sengaja sebagai peserta di sini karena ini ketemu. Awalnya memang saya itu adalah seorang pekerja. Tidak perlu disebutkan ya kerjanya apa. Dari situ kemudian saya berumah tangga, kemudian mempunyai anak. Dari situ muncul banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, saya ini sedikit suka utak-utik. Nah, kemudian lihat-lihat di beranda YouTube dan lain sebagainya, nemu channel YouTube-nya Mbak Leni juga. Sampai akhirnya saya nyari-nyari bagaimana ini supaya saya bisa gabung, saya bisa dikenal. Karena memang awalnya rajutan itu saya itu ilmunya sangat-sangat otodidak dari YouTube tadi ya. Sampai saya itu bilang gini ke diri saya sendiri, ini kalau misalnya rajutan saya cuma tahunya teori saja dari YouTube, YouTube kan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Betul. Nah, hanya meniru. Ya, seperti itu. Kemudian saya harus seperti apa? Akhirnya saya juga banyak belajar dari teman-teman komunitas, kemudian ya memulai dari hal yang paling kecil, yaitu konektor masker rajut. Alhamdulillah kemarin di masa pandemi, walaupun kecil, tapi alhamdulillah sudah lumayan ini. Nah, kemudian setelah itu, sebelum saya jual itu ya, testimoni dulu Jebu, perjalanannya seperti itu. Jadi kalau di testimoninya gratis atau disuruh? Iya, gratis. Jadi kalau memang konsumen sudah bilang ini bagus, ya alhamdulillah di situ saya mulai berani. Nah,
Tapi awalnya saya itu menerima banyak sekali kritikan. Karena itu tadi saya benar-benar merajut itu otodidak. Jadi belum ada istilahnya mentor, tutor dan lain sebagainya. Apalagi di desa itu jangkauan seperti itu sangat sulit sekali, guys. Nah, kemudian setelah itu belajar, berinovasi ya, seperti masih belajar juga sih sebenarnya kami itu masih ini guys, masih sangat dini, jadi ilmunya juga masih ini perlu dari panjenengan semuanya. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir seperti ini, kalau saya sendiri handbag itu kan memang capek ya. Akhirnya kami itu punya sekumpulan yang namanya Mbak-mbak Nasi Atur Aisyah. Nah, di situ teman-teman itu ketika melihat produk saya itu bilang, "Mbak, ini bagus. Mbak, ini kok bisa begini dan lain sebagainya lah." Dari antusias teman-teman itu akhirnya sampai sekarang berdirilah yang namanya Gria Matahari Produk dari ini mah anggarannya juga, karena besok badar, insya Allah kami juga akan ikut badar. Monggo buat mbak-mbaknya dan mas-masnya yang sudah mempunyai keluarga atau calon keluarganya dikasih produk rajinan dari Gria Matahari. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, Mas, Dek. Oke, sekarang kita mau bikin satu gerakan. Ciptakan aja ya, cuma sedikit, tapi biar enggak ngantuk. Ya, yang gampang aja, yang gampang. Saya contoh ya, yang gampang pokoknya. Memoderatori kegiatan pelatihan pemasaran online sosial media untuk produk UMKM Desa Purwokerto. Pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak,
putar badan, tangan di pinggul, kaki putar. Terima kasih semuanya. Cucu sama suami jangan diupload di Instagram bisnis. Jadi nanti satu Instagram bisnis itu isinya full produknya jenengan semua. Kalau di peserta ini yang punya Instagram siapa? Angkat tangan. Oke, ya kita berarti langsung praktek ya. Karena layarnya tadi habis jatuh, jadi kita nggak pakai layar ya. Kita langsung saja. Layar lebar. Pakai layar lebar. Kita login dulu ke Instagramnya jenengan. Oke ya. Sudah mau tidak? Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini dari STC, Smart Training Center Kota Blitar ya, yang sudah diberi kesempatan untuk memberikan sharing ilmu kepada panjenengan semua. Jadi nanti kalau misalkan kami berteriak bersama STC, itu tangannya langsung seperti ini. Belajar bersama, sukses bersama, yes, seperti itu. Siap? Ya. Bersama STC, belajar dulu ya sebelum di shoot. Sebelum di shoot ya. Bersama STC, belajar bersama, sukses bersama, yes, seperti itu. Sudah ya. Oke, ini adalah iklan dari STC. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama STC, belajar bersama, sukses bersama, yes, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Kita makan siang di sini. Pas banget jamnya makan siang. Ini jam 12:30 lebih dikit. Next kita mau kemana? Jadi namanya Pendopo Ageng Han Astasih. Ini guys, aku zoom ya. Kalian baca ya. Pendopo Ageng Han Astasih. Nih. Ini lebar luas kayak gini. Ini juga bisa untuk tempat acara-acara. Sebelah sini sudah ada tulisan rekor muri, rekor dunia. Nanti aku bacain di sana.